Pelatih Manchester City, Pep Guardiola memuji penampilan Cristiano Ronaldo yang mencetak hat-trick di laga kontra Norwich City pada pekan ke-32 Liga Inggris 2021-2022, Sabtu 16 April 2022 malam WIB. Menurutnya, Ronaldo adalah pemain pembeda yang mampu mengantarkan Manchester United mengembalikan keterpurukannya. Pep menilai performa gemilang mantan pemain Real Madrid itu adalah sesuatu yang luar biasa. Menurutnya, mega bintang asal Portugal itu sekali lagi membuktikan bahwa dirinya adalah seorang pemain yang mampu selalu menunjukkan ketajamannya. Dan saya akui itu. Iya, ini luar biasa. Dan gol ini, gol yang sulit dilakukan. Dia menunjukkan banyak kekuatan fisiknya dengan sundulan seperti cara dia menciptakan gol pada sebelum-sebelumnya. Dan saya pun tersenyum melihat semua ini. Dia adalah striker paling tajam untuk abad ini, kata Pep dilansir dari Eleven News, Minggu 17 April 2022. Ya, hat-trick ke gawang Norwich City adalah yang kedua bagi Ronaldo pada paruh kedua musim ini di Liga Domestik. Sebelumnya, dia juga berhasil membukukan 3 gol ke jalan Spurs dalam kemenangan 3-2 Manchester United atas tim asal London Utara itu. Sebagai informasi, 3 gol kontra Norwich City tersebut merupakan hat-trick ke-60 Ronaldo sepanjang karirnya. Dengan rincian, 50 kali ditorehkannya di level klub dan sisanya diciptakan saat membela tim nasional Portugal. Kini, patut ditunggu apakah Ronaldo bisa mengulangi performa apiknya itu ketika Setan Merah menjalani pertandingan sulit pekan depan. Pasalnya, Harry Maguire dan kolega bakal bertanding ke markas sang rival abadi, Liverpool, dalam laga lanjutan Liga Inggris 2021-2022. Dengan kemenangan kontra Norwich City itu, pasukan Manchester United naik ke posisi 5 dalam klasemen sementara Liga Inggris 2021-2022 dengan koleksi 54 poin. Mereka berhasil menyelip Arsenal yang ditumbangkan Southampton 0-1. Manchester United kini hanya berjarak 3 poin dari zona Liga Champions, sebab Tottenham Hotspur yang duduk di posisi keempat juga baru saja ditekuk 1-0 oleh Brighton. Jadi kemenangan atas Norwich City jelas amat berarti untuk Manchester United. Apalagi mereka sanggup bermain cukup baik. Terbukti saat bermain di Old Trafford kemarin, Setan Merah julukan Manchester United dapat unggul cepat saat laga baru berjalan 7 menit. Lewat suntikan Ronaldo yang menyambut umpan Anthony Elanga.